saat ini kita mengadakan kegiatan pengurangan suhu bencana di hunian vertikal di Jakarta Timur. Kenapa kita mengadakan kegiatan pengurangan suhu bencana di hunian vertikal? Mengingat bahwa hunian vertikal ini merupakan dan mempunyai ancaman dan resiko yang cukup tinggi terkait adanya bencana gempa, kebakaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penghuni hunian vertikal ini untuk meningkatkan kapasitas bagaimana cara menangani ketika terjadi bencana, khususnya bencana gempa dan kebakaran, sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Jadi kita dari pagi ini kegiatannya ada penyuluhan dan ada simulasi lah ya, dari mengenai gempa bumi dan pertolongan kepada korban dan kebakaran seperti di dalam rumah, mungkin seperti gas dan lain-lainnya seperti itu. Sangat penting ya, yang seperti ini itu sangat penting. Selain di apartemen kita juga bisa membantu orang di luar. Mungkin jika ada tawuran atau kejadian kecelakaan atau apapun gitu di luar. Jadi mungkin kita bisa bantu gitu kan. Itu sih salah satunya. Asosiasi hunian di hunian vertikal ini, masyarakat dapat meningkatkan kapasitas dan mengetahui bagaimana cara-cara penanganan kedaruratan ketika terjadi bencana, bencana apapun, baik bencana gempa, kebakaran, dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat mengurangi timbulnya korban jiwa ataupun korban-korban yang lainnya. Dan itu kita meminimalisir adanya korban ketika terjadi bencana dengan cara adanya sosialisasi dan edukasi yang sekarang kita lakukan.